Populariti yang diperoleh Aviva atau nama sebenarnya Azlan Omar dalam skrip mata disebabkan kerja ikhlas yang dilakukan untuk membantu masa-masa banjir benar-benar mengejutkan empunya badan. Biarpun tidak mengharapkan apa-apa penghargaan, namun ramai yang terharu dengan keprihatinan yang ditunjukkan sehingga mendapat pujian rakyat Malaysia. Selepas mempunyai sedikit waktu rehat, setelah berhari-hari membantu orang awam, Aviva telah berkesempatan membuat live di aplikasi TikTok yang baru dibuat olehnya. Dia juga masih pening untuk membalas segala mesej yang diterima sejak viral tempoh hari. Dalam pada berinteraksi dengan netizen, ada di antara pengguna TikTok telah membantu Aviva dengan mengajarnya mendapatkan koin yang boleh ditukarkan kepada duit jika membuat live di TikTok. Apa yang membuatkan ramai terhibur adalah tindakannya yang segera mahu mengakhiri live itu kerana hendak mendapatkan duit seperti yang dikatakan pengguna TikTok itu. Kan jadi duit. Nanti awak end live. Setelah awak end live, nanti awak kena tukarkan benda tu, nanti boleh jadi duit. Dah, bukan ini. Oh, end live bukan jadi duit. Lepas habis. Selepas habis tu nak end live sekarang ke apa ni? Nanti-nanti. Selepas awak tutup nanti. Baru nak end live sekarang. Dapat duit. Jangan-jangan. Lepas tu, lepas je awak end live, nanti awak akan nampak berapa coin yang dia bagi. Ramai terhibur dengan tindakan spontannya dan masing-masing memuji sikap Azwan yang tetap humble walaupun sedang menjadi perhatian ramai ketika ini. Mereka semua mendoakan agar pemuda berusia 28 tahun itu terus dimurahkan rezeki dan mengekalkan sikap merendah diri yang ditunjukkan. Selain daripada menjawab soalan-soalan netizen, Abang Viva juga ada menyentuh perihal hadiah kereta 4x4 yang ditawarkan kepadanya oleh seorang usahawan kosmetik tempoh hari. Menurutnya, dia masih lagi berfikir dan hari Jumaat nanti baru berpeluang bertemu wanita itu untuk berbincang sama ada pemberian itu bersyarat ataupun tidak kerana ramai menasihatinya untuk menerima.